salah satu kunci untuk menciptakan generasi yang berkarakter dan memiliki integritas. Nah, SMP Negeri 2 Kota Pangkal Pinang ini salah satu sekolah yang menanamkan budaya disiplin kepada muridnya. Ingin tahu budaya disiplin seperti apa yang ada di SMP Negeri 2 Kota Pangkal Pinang? Beralamat di Jalan Adiaksa nomor 181, Kelurahan Kacang Pedang, Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkal Pinang. SMP Negeri 2 Kota Pangkal Pinang merupakan salah satu sekolah unggulan yang dimiliki oleh Provinsi Bangka Belitung. Salah satu kunci keberhasilan sekolah ini dalam menorehkan berbagai prestasi adalah dengan menanamkan nilai-nilai budaya disiplin ke dalam siswa, guru, dan staf lainnya. SMP Negeri 2 Kota Pangkal Pinang memiliki rutinitas pagi, yaitu dengan melaksanakan sholat duha berjamaah. Hal tersebut bertujuan untuk menanamkan akhlak yang mulia terhadap siswa dan siswi SMP Negeri 2 Kota Pangkal Pinang. Kemudian dilanjutkan dengan membaca tilawah Quran. Kegiatan ini dilakukan setiap pagi hari dan seluruh kelas di lingkungan SMP Negeri 2 Kota Pangkal Pinang. Konsep belajar yang diterapkan di SMP Negeri 2 itu sesuai dengan kurikulum yang sedang kita laksanakan sekarang, itu kurikulum K13 ya. Jadi konsep untuk belajar mengajar ya kita ikuti dengan kegiatan yang ada di kurikulum 13 itu. Misalnya seperti guru ya harus lebih memotivasi siswa ya. Sesuai dengan visi misi kita, itu pembelajaran yang efektif ya, itu yang kita lakukan di SMP Negeri 2 Pangkal Pinang seperti itu. Kemudian visi dan misi dari SMP Negeri 2 ini ke depannya bagaimana? Untuk visi dan misinya ya, untuk visi SMP Negeri 2 kita ini berdaya saing global, unggul di bidang akademik, baik akademik maupun non akademik, juga membangun penguatan pendidikan karakter ya, berwawasan lingkungan serta memenuhi 8 standar. Kalau bisa kedepannya kita akan melampaui 8 standar seperti itu. Prestasi yang didapatkan oleh SMP Negeri 2 selama 3 tahun terakhir ini apa saja? Prestasi pertama pernah meraih Adiwiyata Mandiri ya. Pertama dimulai dari Adiwiyata Nasional ya. Terus kita juga mendapat jadi Adiwiyata Mandiri itu, dan juga kita menjadi duta sanitasi yang di mengikuti program dari PU ya, Dinas PU di tahun 2018 ini kita meraih nilai ujian nasional tertinggi untuk Bangka Belitung itu. 2018 ini. Ya. Nah, dan juga kita menjadi finalis ya, menjadi finalis untuk bidang cerpen dan bidang puisi. Cipta puisi dan menulis cerpen di kegiatan Olimpiade Literasi Nasional. Nah, kita akan menuju ke sana berapa waktu yang akan datang. Gitu. Kemudian faktor yang menjadi faktor penting SMP.
membaca merupakan jendela dunia. Dengan menerapkan sistem literasi, SMP Negeri 2 memiliki budaya literasi atau membaca di pagi hari. Pada kegiatan ini, siswa diberikan kebebasan untuk membaca hal-hal yang positif, agar terbukanya wawasan siswa dan guru dan berkembangnya rasa ingin tahu di lingkungan sekolah.
Bagaikan lauk tanpa garam, tak lengkap rasanya sekolah tanpa kegiatan ekstrakurikuler. SMP Negeri 2 memiliki berbagai macam ekstrakurikuler. Salah satunya adalah silat. Kegiatan ekstrakurikuler dapat mengembangkan potensi ekstrovert yang ada pada diri manusia, seperti dapat meningkatkan penyesuaian dengan lingkungan yang baru, dan siswa mampu mengekspresikan dirinya lebih bebas dan terarah.
Bertahan hidup merupakan salah satu kemampuan yang harus dimiliki setiap manusia di bumi ini. Dalam kegiatan sekolah dapat kita temukan yaitu Praja Muda Karana atau Pramuka. Ekstrakurikuler ini membentuk kita untuk mandiri dan mampu bekerja sama dengan orang lain. Berbagai macam torehan prestasi tingkat daerah, kabupaten atau kota, bahkan nasional, sudah ditempuh oleh Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Kota Pangkal Pinang ini, pemirsa. Dengan menanamkan budaya-budaya positif di dalam lingkungan SMP Negeri 2 Kota Pangkal Pinang, SMP Negeri 2 Kota Pangkal Pinang mampu membawa SMP ini unggul di kancah provinsi, khususnya di Kota Pangkal Pinang.